Ini para maklar-maklar lagi bayaran. Duitnya banyak apa? Mantap. Masuk YouTube nih. YouTube ya. Ini apa? Transaksi blazer. Tuh. Ini yang duit cashnya. Udah cukup? Udah. Nanti dulu. Apanya? Udah cukup deh. Udah. Itu berapa totalnya? 7. 7 apa 8? 7. Itu 6 ini 1000-nya. Coba coba. Lu katanya tadi 8 tuh. Coba. Coba. Oke. Udah dapat, ada dapat duit nah, pergi oh, dia tuh. Pergi dia. Tenang, urusannya kan selesai. Ini transaksi apa transaksi mobil kayak transaksi apa gitu. Oh, ini yang punya nih. Ini mobilnya nih. Yang butuh mobil blazer murah-murah ya. Enggak nyampe 20 juta nih. Suratnya lengkap, pajaknya aja yang mati lama tuh kan. Transaksi kita di Bandar Lampung, Tanjung Karang. Rame. Blazer. Tapi ada beberapa nanti kamu yang mau beli nerimanya udah kondisi agak sehat lah. Ini kurang-kurang agak sehat dikit lah. Udah di salon apa itu udah enak bersih nggak kecing baunya wangi gitu-gitu kan. Oke, Om. Ya. Doain mobilnya bagus ya. Iya, bagus itu memang. Oke, oke. Kita periksa-periksa tuh. Ya ini dalamnya gini. Wah, surat-suratnya itu banyak kayak segini surat-suratnya nih. Pengen tahu surat-suratnya? Banyak banget tuh. Wah, segini nih. Enggak tahu lah surat apa ini, baik nama apa-apa banyak banget. Dari STNK, BPKB sampai apa ini? Faktur-faktur apalah. Wah, ribbon lewat ribbon. Ini asisten kita nih. Nah, ini bodyguard. Bodyguard ya. Ini mobilnya. Ini ya toh, platnya BM. Ini belum dicuci, belum disalon. Ntar kalau udah diberesin bagus nih. Yang butuh mobil blazer ya, nggak nyampe 20 juta. Mesinnya sehat, enak. Bodinya ya kayak gini lah. Ini tapi belum diberesin ya. Nanti kalau udah si pembelinya nerima udah posisi beres enak, harganya nggak nyampe 20 juta kok. Kita ngambil untung nggak banyak-banyak, mas, 1 juta, 2 juta ya, Om ya. Iyalah. Tuh. Lancar. Ini yang punya asli nih, yang punya. Ini yang punya pertama tuh. Ajudan. Ajudan kita ini kan. Pentarnya CBR ajudan kita. Oke ya, salam double kabin, salam double karan. Story Indonesia. Oke, I love you.